buatkan statement Tuan Ibrahim hari ini, katanya Ikatan Nasional akan tubuh pasukan khas juga untuk pantau Ah, okey, saya mengalu-alukan cadangan yang telah dinyatakan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Salah laku ni pertama bukan saja pasukan lawan. Tubuhkan jawatankuasa untuk memantau juga, takut-takut kita nanti, takut dia sendiri pun tergelincir ke apa ke. Jadi saya mengalu-alukan. Dan kita percaya kita berkempen dengan cara yang sehat dan matang, dan insyaAllah kita, bagi saya apa sekalipun cadangan kita terima baik dan kita mengalu-alukan. Kita percaya pada SPR. Jadi kalau ada apa-apa pun salah laku, mengadu saluran dia adalah pada SPR. Jadi sudah tentulah kita apa pun keputusan SPR kita kena hormat. Jadi sekarang ini tidak ada idea dan juga tidak ada cadangan untuk penubuhan. Sebab apa? Kita ada SPR yang telah ada satu jawatankuasa untuk memantau. Jadi kalau ada apa-apa pun semua orang, bukan sahaja parti lawan, kalau pengundi pun rasa perkara itu menyalahi kesalahan bilang raya, boleh terus berhubung kepada SPR. Jadi kita akan boleh kena, dan kita tidak pernah, kata orang pun tidak pernah beritahu bahawa SPR ini tak adil dan sebagainya lah. Jadi kita percaya keseluruhan, kita percaya pada institusi SPR, insyaAllah.